bersama gue. Kali ini gue akan bukan main game, tapi gue akan mereview sebuah makanan. Untuk kalinya gue mereview makanan. Ini adalah nasi goreng dekat rumah gue. Ya ini kerupuk ada dua. Gue minta satu. Hasilnya cuma satu. Itulah taktik seorang anak ekonomi. Ini telur nih. Gue bawa dari rumah. Jadi double telur. Langsung aja kita cobain ya. Mulai dari kertasnya ya. Ini yang paling enak ya. Mantep. Paling mantep. Rasa kertas. Langsung ke cabenya ya. Jangan terus. Acarnya. Semua acar mana asli. Kayaknya kurang lengkap kalau sama kerupuk. Asam kerupuk ini, nasi goreng. Sekali lagi, acar sama nasi. Mantap. Sekarang kita coba pakai telur ya. Telur dari rumah sama kerupuk. Dan acar. Nilainya untuk nasi goreng ini 7/10 karena bayar. Lanjut ke makanan sobat-sobat Miss Queen kita yang lain. Oh iya, yang tadi itu nasi goreng 13.000, kerupuk 2, telur 2, itu bawa sendiri dari rumah. Sekarang kita geprek. Ini nasi. Ini tahu ya. Pinggirin dulu yang lain. Sini 30.000, tapi gue beli dengan harga 13.000. Ini baru. Untuk tips untuk sobat-sobat Miss Queen yang ingin makan murah, mending beli aja di, ya nanti promosi, udah gak usah gitu aja. Pakai promo lah belinya pokoknya. Kalian tau lah. Wow. Ini Indomie geprek dan nasi. Goceng, begini doang goceng nasi. Ini buat beli wodok kalau pagi. Cuman dua. Dulu gue beli 5 aja. Langsung aja kita coba ya. Pertama, ayamnya. Gue pesen level 5 ya. Rasanya ayam banget. Sekarang kita coba ini. Kertas ayam geprek. Wah, mantep. Sekarang kita coba minyak ya. Minyak gue tau minyak apa. Seperti mie pada umum ya. Itu nasinya. Itu lebih enak dari nasi goreng yang tadi. Ini tahu 2 berapa tahu? 3,5.
Jadi timun ya, coba timun ya. Gede, bisa beli kecil. Seperti rasa timun. Enak lah untuk secara keseluruhan. Kayak lagi nilainya itu untuk semua ini 7 per 10 karena bayar. Kalau gratis baru 10 per 10. Ya kayaknya segitu aja review dari gue kali ini untuk dua ini. And jangan lupa subscribe ya untuk kalian yang belum subscribe gue. Like, comment. Nah kayaknya gitu aja. See you next video.